sih lo? Sebagai petugas upacara ya, sikap harus sempurna lah. Enggak gini. Enggak, kamu kan sempurna. Enggak begini. Lah Demian begini. Ya itu Demian. Ya kalau yang ahli itu kan sempoa. Beda lagi ya. Tapi kalian tahu enggak? Tesnya bukan cuma ini doang. Ada tes lain. Tes apa? CPNS. Wow. Kan kita udah jadi PNS. Oh iya. Tes tertulis. Tes tulis? Iya. Ah, gampang itu mah. Gue dari umur 4 tahun udah bisa nulis. Aman gue mah. Bukan tes nulis A, B, C, D. Tes ini tes pengetahuan tapi tertulis. Ah, gue mah aman juga kalau masalah nulis mah. Gue umur 3 tahun udah bisa nulis indah. Tulis sambung, tulis bahasa sambung. Oh, tes wawasan gitu? Iya. Waduh, kok kita baru dikasih tahu sih? Iya, gua kan cuma gantiin Surya. Surya kan keserempet sama emaknya sendiri. Bentar, kayak motor. Gua curiga yang nyerempet motor tuh orang suruhan lu deh. Dih, ngapain? Lu berambisi untuk dapat posisi ini kan? Astaga. Eh, zaman sekarang banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi tertentu, bro. Oh, betul. Gua rasa yang nyerempet nih orang suruhannya dia. Setuju. Kalau aku, kalau kamu setuju nggak sayang? Hei! Tiba-tiba ada di sini lagi, Yan. Iya, itu untuk peserta itu. Yaudah, kita pemanasan dulu aja kali ya. Pemanasannya gimana? Sambil gue panitia gitu. Tapi yang kepilih pasti gua. Kenapa emang? Karena salah satu alasan bisa dipilih itu selain postur yang bagus, memiliki suara yang lantang. Setuju. Selama ini suara gua lantang banget, bro. FYP mulu. Ya iya, tapi kan yang teman-teman lu yang ada di pinggir kanan, pinggir kiri ke bawah-bawah. Lu lantang-lantang sendiri aja. Lu kan harus lantang terhadap ketidakadilan di negeri ini, bro. Eh tapi kan peserta ada 5 ya? Eh kamu kesini sayang biar gak keringetan. Nah. 5? Satu lagi dari kantor mana? Iya, berempat doang gua taunya. Tapi harus 5 yang seleksi hari ini. Ah, elam. Nambah saingan kalian tuh berarti. Duh. Udah dong latihan-latihan dia tiba-tiba gitu. Baris begitu. Ya elah. Latihan, pemanasan. Dia mah kurang persiapan, bro. Kalau kita kan modal PD aja dulu. Tuh, lihat tuh. Itu orang serius tandanya. Serius, kita juga serius. Seharusnya udah gak perlu tes-tes kayak gini ya. Gue tetap harus melewati tes juga dong. Tes? Komandan? Komandan tes? Katanya komandan gak ikut. Ikut. Komandan jadi peserta? Iya. Hah? Surya, katanya lu keserem. Bukan. Bang Bigor. Maaf. Surya tadi maaf. Maaf, matanya. Gak bisa lihat apa. Lah, komandan katanya anak buah aja. Iya. Katanya komandan udah terlalu tua. Kenapa prank deh? Iya. Kenapa? Aku ikut juga. Gitu. Iya dong. Buat apa sih komandan-komandan menunggu jadi komandan? Komandan gimana mau memimpin upacara, memimpin kita aja gak bisa. Iya. Jangan lihat begitunya. Ini kan ada para petugas yang langsung akan menilai. Lihat Mbak Jin juga udah bawa tuh. Iya, ini nilai. Kita udah ngebawa penilaian-penilaian. Nanti kita akan melakukan beberapa tes ya. Oh. Berarti boleh komandan ikut jadi peserta? Boleh. Gak apa-apa, walaupun seharusnya kamu gak perlu melakukan tes seperti ini. Kamu tuh udah mampu. Tapi karena ada kamu di sini, makanya aku masih. Tahu nih. Ah, Mas Timun Goreng. Tigor. Iya. Oh, Tigor. Oh, Timun Goreng. Oh, Tigor. Kan ada tuh. Ada. Ada dong. Bapak pulang lihat mana sih? Mau diapain emang ya? Mau diapain? Beli asa, Pak. Kepalanya. Ini panitia loh, jangan sembarangan. Ya, siapa? Udah lah, yuk. Di mana mau lulus kalau begitu? Payah. Udah ledek-ledek aja. Ya, ya udahlah, saya nggak akan menang juga lah. Lawannya komandan, lawannya Andika. Makan apa-apa, Piskor ini kan udah bilang sama saya. Pisang goreng dong. Ya, tetap harus sama-sama lah kita. Jadi tesnya ada apa aja ini kalau boleh tahu? Oh, jadi di sini kita ada banyak tes ya. Jadi pertama nanti kita latihan dulu tes upacara ya. Betul, jadi ada tes pertama juga. Nanti kita akan tes posturnya seperti baris apa. Baris berbarengan. Kok tahu sih Bapak? Kita bareng-bareng. Iya. Emang lu bisa baris berbaris? Gak bisa komandan. Gak bisa mau ikut itu. Yakin dong, bisa. Eh lu ngomong yakin sama gua, lu tanya sama komandan. Pas dia ngomong, iya dia gak yakin itu. Tapi gak bisa komandan. Dulu waktu zaman sekolah kan saya selalu jadi pemimpin upacara. Tapi kan ini beda nih. Dia kan dulunya polisi cilik. Iya. Sampai sekarang nih. Ini jadi.